Satu tas pre-lebaran, bed occupancy rate atau jumlah pasien anu dirawat di Rumah Sakit Alatan COVID-19 di Jawa Barat, Mahabudi. Cek Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsa Atmaja, najan naik na ukur seetik tapi Jawa Barat kudu tetap waspada. Samalah rekofusing waragat kerprak-prakan ngungkulan COVID-19 masih bisa karandapan. Nalika diwawancara satu tas Ilu Biung dina sidang paripurna DPRD Jawa Barat sababaraha waktu katom pernaken, Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsa Atmaja nembraken, bed occupancy rate atau jumlah pasien anu dirawat di rumah sakit di Jawa Barat naik tina 28% jadi 33% satu tas pare lebaran. Najan naikna ukur saeutik tapi pihakna kudu tetap waspada keur nyinglar ngajawulna jumlah kasus COVID-19. Nah, oleh karena itu indikator yang bisa kita pegang sebetulnya dari rumah sakit board, jadi bed occupancy rate. Nah, kita memang yang terendah kemarin ini di 29% di rata-rata Jawa Barat. Saat ini kita 33%. Tapi itu masih jauh di bawah rekomendasi WHO ya. WHO itu rekomendasinya kalau sudah 60%, itu segera untuk kita, apa namanya, ada skenario lain gitu ya, untuk menambah tempat tidur, kurang lebih gitu. Jadi, sekarang kita posisinya di 33%. Tapi tren itu ada, Pak? Iya, karena kemarin kan kita sempat yang paling rendah 29%. Sekarang ke 33% kan ada sedikit peningkatan. Nah, itu yang barangkali kita tetap waspada. Tetapi kan availability, jadi ketersediaan tempat tidur kita masih cukup memadai. Setiawan nandeskeun refocusing waragad masih bisa karandapan dina taun ieu lantaran sasalad COVID-19 tacan pungkas. Tapi tepati pikaluangan kawasa taun katompernakeun. Minangkatarekah keur nyinglar sasalad COVID-19 anu beki parna, ketak 5M, nyaeta ngumbah leungeun make sabun, make masker, ngajaga jarak, nyinglari riungan sarta ngurangan mobilitas dipiharep salawasna dilarapkeun ku sakumna masyarakat. Budi Hartati, Bandung TV.